berbuat baik kepada yang telah terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kumawasina, Ibu Dr. Daninya Merida MPD, yang kami hormati Bapak Tanggung Jawab sekaligus Kepala Sekolah SDN 1 Kabupaten Dasani, Bapak Agus Musali SPDMPD, yang kami hormati Ketua Pelaksana Acara Peningkatan Kompetensi Guru dalam Implementasi Program Merdeka Belajar, Bapak Daniel Merida SPDMPD, yang kami hormati Ibu Bapak Guru Sekota Bandung, dan terucapkan selamat datang di kampus kita tercinta, di kampus SDN 113 Banjarnegara. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari para tamu dan yang kami hormati dan karuniaNya. Kita semua dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Selamat pagi. Masih ada yang belum bersilakan? Masih ada Bapak Ibu sudah makan? Belum. Di sini saya menyampaikan. Selamat pagi. Alhamdulillah. Mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Untuk kita semua sebagai ini. Bapak dan Ibu, hari ini sungguh membahagiakan karena kita semua sebagai insan pendidikan yang berkomitmen yang tinggi. Sambutan selanjutnya yaitu Ibu Pengawas Bina, Ibu Dr. Daniela Merida MPD, kepada Ibu kami silakan. Ya, sekaligus membuka acara peningkatan kompetensi guru dalam implementasi program Merdeka Belajar. Maklumnya, Jepang anomik saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Ibu Bapak? Lalu jika ada yang sanmangnya. Ayah, kami jangan abdi-abdi sanmang. Iya, Ibu dan Bapak, hari ini masih kegiatan sampai sore. Kegiatan sampai jam 3. Oh, jadi kalau yang mau dijemput jam 3 sudah siap-siap WA, ya. Jadi HP-nya disimpan saja, nanti dibuka lagi jam 2:30 jam 3, ya. Ibu dan Bapak, saya di sini hadir mewakili Bapak Kepala Dinas, ya, atas nama Bapak Kepala Dinas. Jadi sanes mina pengawas anu sok cerewetnya. Mudah-mudahan bahasa saya bisa jadi bahasa seperti Pak Kadis. Tapi sanes Bu Kadisnya, ada ulah yang masih dia Bu Kadis sanes. Wah, tapi yang setahun dia mau jadi Kadis. Tentang kepala sekolah Kota Bandung. Jangan dibilang di mana tempatnya ya, di sini. Nah, kepala sekolah di hotel. Tengah. Kenapa disebut tapi jadi disebut ya? Tidak disebut juga ibu bapak sudah tahu ya. Ibu dan bapak karena ibu dan bapak lebih banyak dan itu harus serentak dilaksanakan. Jadi apa ya bipaknya tidak mencukupi kalau untuk dimakan. Karena ini sanes HP-nya. Ya kita melaksanakan di 5 titik di SD Subarasa, SD Banjarsari, SD Halimun, SD Babakan Tarogong, SD Ujung. Nah, itu disebar di 5 titik sama dilaksanakannya selama 3 hari dari jam 8 sampai jam 3. Sekarang hari Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Jadi ada kan? Nah, berarti itu tanggung jawab ibu dan bapak untuk Baik, terima kasih kepada ibu dan bapak yang sudah bertepuk tangan. Mudah-mudahan sukses. Apa kabar bapak dan ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga diberikan puji dan kita menuju sama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan ibu, sebuah kehormatan bagi saya bisa bersilaturahmi dengan bapak dan ibu di kegiatan pemanfaatan PKM. Ini kebetulan kemarin saya dapat surat dari Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk mendampingi bapak dan ibu terkait dengan praktek pemanfaatan PKM. Ya, bapak namun sebelumnya kan platform Merdeka Belajar. Di sana ada pelatihan yang bapak dan ibu ikuti. Bisa bapak dan ibu ikuti. Jadi pelatihannya itu tidak harus nunggu. Ya, sekali lagi kemungkinan besar kalau bapak ibu terkait pendekatan kompetensi nunggu dipanggil untuk kegiatan pelatihan dari misalnya kementerian itu kecuali kalau dari dinas pendidikan itu sangat membutuhkan untuk mengadakan pelatihan bapak. Ya, kalau dari kementerian terkait misalnya ya, kemudian pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Yang sudah dilakukan kalau tidak connect dengan platform Merdeka Belajar itu otomatis tidak masuk dalam tim PKB. Sehingga nanti ketika bapak itu kan ada asesmen nasional dulu ya, di asesmen nasional itu akan dipetakan masalahnya apa. Meskipun bapak itu pulang balik ya ikut pelatihan, tapi bapak itu belum misalnya menggunakan platform Merdeka Belajar. Itu otomatis di PKB-nya dikira bapak ibu itu belum mengikuti pelatihan. Ya, jadi TMM ini connect dengan SIM PKB. Itu juga akan berpengaruh pada hasil asesmen nasional. Ya, nanti kalau kompetensi anak didiknya nih negatifnya ada, tapi kita lihat sisi positifnya. Ya, jadi diharapkan dengan TMM ini salah satunya. Harapan dari Kementerian Pendidikan adalah guru-guru bisa mendapatkan akses untuk meningkatkan kompetensi itu lebih mudah. Apalagi guru-guru yang jauh, ya, di luar Pulau Jawa, di daerah 3T itu sangat sulit untuk dipanggil. Nah, Arin Puskowati, Asti Oktamiani, Gita Sintiawiyani, Nehri Ibadi. Dan selamat datang kembali di hari kedua di SD 113 Banjarsari. Puji dan syukur kepada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua oleh Bapak Wali Sahabat Bani kepada beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidih saya berdiri dari tempatnya. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir tepat waktu. Kemudian pada saya kasus ini yang 8.15 ya, sesuai jadwal sudah saya terima. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kami bahas di video yang benar dulu baru sedikit sekali. Jadi kalau merah, nah sekarang saya lihat di sini, kalau sekarang mungkin di sini sudah buka ya, ada yang saya dibalik saya pertanyaannya, siapa yang sudah membuka dulu? Kalau malah bersaing dengan provinsi kabupaten ketinggalan nanti kesalahan lagi. Masa saya belum nanya ke MPD sudah seminggu ke 2 minggu lagi selama hari yang bagus juga dengan kebergerakan ya. Dan saya yakin masih banyak atau semuanya mau dibuka kan sampai dengan topik mau diselesaikan karena arahannya lewat topik-topik yang sudah memperoleh sertifikat. Tadi juga sudah ada yang menanyakan sertifikat yang barusan sudah dijawab oleh langsung yang akan ada dan sebagainya itu. Artinya kalaupun masih ada hal yang perlu ditanyakan lewat grup masyarakat dari Dinas tadi sudah menyampaikan akan ada grup untuk berkomunikasi. Tetap sebelum saya berkomentar, artinya Bapak Ibu tetap bersemangat ya, bersemangat dalam arti memajukan, mengembangkan pendidikan yang sangat lebih maju dan lebih hebat lewat berpartisipasinya ikut program guru penggerak walaupun kalau saya tadi lihat hanya itu pribadi. Sebelumnya selama saya berkomunikasi dari pagi sampai sore ini saya pribadi menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya, begitu juga hal-hal Bapak Ibu ada, tentu saya akan memaafkan. Mungkin itu saja Pak dari saya sebagai penutup kami yang dari dan satu lagi waktunya tapi waktunya sangat mengurangi waktu. Saya kembalikan ke MC karena ada pengumuman. Hari ini sudah kita laksanakan. Ibu dan Bapak lihat di rencana tindakannya kami di bawahnya ini ada mengetahui kepala sekolah. Kan besok kita tuh masih latihan ibu, masih ngerjain. Jadi kayaknya besok ibu dikerjakan, terus kemudian kayak dipotong, kemudian yang dipotong mutiara, di scan, nanti dikirim, nanti setelah ibu masuk kembali ke sekolah masing-masing ditandatangan kepala sekolah dikirim karena tadi Pak Asep bilang akan membuat link khusus kegiatan. Jadi ibu bisa mengirim lewat website. Jadi besoknya kerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak peserta workshop, ada beberapa hal yang harus ibu pahami. Hari ini masalah dari selesai menyampaikan materi. Artinya beliau memberi penilaian dari ibu dan bapak. Untuk kegiatan besok. Barusan koordinasi dengan dinas. Pertama, marilah kita tutup kegiatan ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah yang alamin. Kemudian kemudian Bapak kita potong bersama. Bila topik bagiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu dan Ibu. Punten Ibu Bapak, sepertinya kalau dipoto bersama di depan yang di belakangnya ada banner terlalu banyak. Mungkin dipotonya per termin per kelasnya. Mangga untuk kelas A silakan ke depan terlebih dahulu untuk difoto bersama pemateri.